JKT48. Semuanya terima kasih banyak telah datang pada pertunjukan Session Girls, gadis-gadis remaja oleh JKT48 New Era. Saat ini JKT48 kembali beraktivitas dengan formasi 33 member sebagai satu kesatuan tanpa adanya sekat tim. Dan untuk sampai hari ini pun kami telah melalui banyak sekali hal. Di tengah kondisi dunia yang sedang tidak stabil, memaksa kami untuk melalui banyak sekali hal yang sulit. Tapi kami JKT48 memilih untuk bertahan karena kami percaya masih akan ada harapan untuk merealisasikan mimpi-mimpi kita. Bukan hanya harapan kita sendiri, tapi juga harapan keluarga, teman-teman, dan juga kalian semua yang telah mendukung kami. Ada yang bilang katanya masa remaja itu adalah masa yang paling tepat untuk kita belajar dan bekerja keras. Tapi sebenarnya menjadi seorang remaja itu tidaklah mudah. Banyak perasaan yang udah kita lewatin, mau dari senang, sedih, bahagia, dan pastinya ada kecewa juga. Tapi percayalah bahwa sebenarnya masa remaja adalah salah satu masa yang paling indah dalam perjalanan hidup kita. Kalian di sini masih ingat gak gimana masa remaja kalian? Masih pada remaja ya jiwanya ya. Ya, dan melalui pertunjukan hari ini pun kami ingin mengajak kalian semua untuk merasakan kembali perasaan itu. Jadi hari ini mari sama-sama yuk kita nikmati masa remaja kita. Semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Ya, tadi kami telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Session Girl, gadis-gadis remaja. Yang kedua ada Beach Sandal. Dan yang ketiga ada Kimi Gawashini Narumade, Sampai Dirimu Menjadi Bintang. Gimana? Seru nggak? Seru! Oke, persiapan dan juga berjalannya show kali ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi kami harap kita semua ada dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Semuanya jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Oke, kalau gitu sekarang kita akan memperkenalkan diri kita sendiri-sendiri. Mulai dari sebelah kiri masing-masing. Halo semuanya, selamat malam. Seperti kenang ajaib yang indah, suara semangat akan mengiringi hidupmu. Halo, aku Lulu, terima kasih. Yeay. Halo semuanya. Halo. Halo. Si Gadis Tombeng, semangatnya meletup-letup. Halo semuanya, aku Zi, terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Semanis coklat selembut sutra. Hai semuanya, aku Shani. Sedalam samudra yang misterius, aku akan buatmu tenggelam dalam pesonaku. Hai, aku Jinan. Terima kasih. Halo semuanya. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Aku ingin membuat lukisan perjalanan yang indah bersama kalian. Hai, aku If. Oke, just woo. Lagi. Hai, aku Siska, senang bernyanyi dan berimajinasi. Oh, halo semua, aku si anak ibu. Terima kasih. Gemes. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Halo. Nyanyi. Tadi semuanya disuruh nyanyi. Oke, matahari yang indah akan memberikan kehangatan siap harinya. Halo semuanya. Aku Feni. Woo. Terima kasih. Ha ha ha!
Makasih ya Kak Ade ya, ketemu lagi kita. Selamat malam semuanya. Malam. Dan kelincahanku, aku menari setiap hari. Panggil aku Mumumumu Te. Terima kasih. Mumumumu Chang. Halo semuanya. Halo. Hai. SLMTMLM. Oke. Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi, Gracia! Terima kasih. Gracia. Ye, ye, udah tahu sayang sama gue kan. Halo sip cinta hewan yang disayang kalian. Aku, de yang disayang, disayang, disayang. Ye. Kak Giska, sawadiha. Sawadiha. Terima kasih. Yes. Halo semua, seperti pizza yang selalu dinanti-nantikan semua orang, selalu nantikan aku ya. Halo, aku Marsha. Terima kasih. Hai. Halo semuanya. Halo. Aku terlahir sebagai sosok yang tenang dan misterius, namun selalu fokus pada tujuan. Halo semuanya, aku Flora. Terima kasih. Halo semuanya, tak banyak bicara, bercerita melalui tulisan. Halo, aku Indah. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Gadis koleris yang suka berimajinasi, terangi harimu dengan senyum karamelku. Halo, aku Freya. Yeah. Halo, makasih. Halo semuanya, dengan keajaibanku aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Olasi Mekanik Girl. Terima kasih. Wow, udah, yang gak diundang kabur. Wow, ketemu lagi dengan saya. Freya! Gak apa-apa, Freya. Eh, kok laki nari sih? Enggak. Gak apa-apa lah. Dulu gue yang digituin. Oke, karena ini mau gosip-gosip remaja tapi gak enak kalau misalnya... Nanti kita buka dulu. Kembali lagi di gosip-gosip remaja! Yeay! Tapi kalau gosip itu butuh, iya. Belum dipanggil. Iya, udah ada gimmicknya, tahan lu kan. Kalau gosip itu butuh orang besar, jadi kita orang besar, orang dewasa, orang dewasa. Yes. Jadi kita akan panggilkan bintang tamu kita, Ibu Guru Jinan. Emang ada Ibu Guru sekarang? Ada, ini Ibu Guru gosip. Yeah. Boong banget. Karena boong. Iya, jadi itu. Dan suka nyebar hoax, tolong. Oke, kita mau ngomongin apa Kak Jinan? Ya, jadi kita kan namanya gosip-gosip ya. Nih, jadi kita mau ngomongin orang. Enggak, kan jadi biasa orang ngomongin, ya? Mungkin biasanya ngomongin orang. Ini ngomongin barang kesukaan. Oh, jadi agak positif vibes, iya, sedikit ya. Positif vibes. Oke, boleh. Keep positif guys ya. Bagaimana cara mendapatkan barang kesukaan kalian itu? Wow. Gimana? Coba, nah, gitu. Coba. Di sana dong. Flora biasanya nyolong. Enggak. Tahu aja. Namanya Ustaz, Ustazah. Iya ya, lupa. Caranya. Caranya gimana ya, Freya? Biasanya gimana? Kamu mau, misalnya mau mendapatkan satu barang nih. Mau apa dulu nih? Paling mau barang apa? Enggak ada yang jadi. Nanti di gift-nya. Tiba-tiba, makasih gift-nya. Mau ada gitu yang ngasih. Mau rumah. Wow. Weh, kasih, makasih. Gimana tuh cara dapetinnya? Enggak, dikit aja tower aja gimana. Bercanda. Sip. Kalau aku caranya itu... nabung sama di JKT gak sih? Kerja ya. Iya, ya, kerja. Bagus, okay, bagus. Kerja, menabung bagus. Ya. Bagus banget. Flora, yuk kalau Flora gimana Flora? Kalau aku tentu saya cuma nabung. Nabung juga? Sebenarnya enggak sih, kayak harus ngambek dulu baru dikasih. Licik ya, tapi emang begitu, kayak kemarin tapi juga. Tapi itu lumayan sih, berlaku kadang. Soalnya kan kadang kalau minta kebelet banget nih, pengen banget gitu. Kadang suka kayak
keadaannya tuh gak memungkinkan gitu. Jadi kadang harus ngambek dulu apa dulu. Gue saranin kalau minta duit sama emak lo pas lagi ada tamu, sumpah pasti dikasih. Itu bener banget. Ya gak sih? Ya kali gini, dulu gue kalau mau jajan gitu. Ya kali bunda minta duit 1 juta gitu. Di depan tamu. Iya kan gak mungkin malu gak ngasih kan. Mau jajan. Kalau Kak Jina nih. Aku ya, kalau sekarang kalau pengen sesuatu tuh apa ya, diprioritaskan dulu gitu loh, mana yang pengen banget dan butuh. Yes. Kayak kalau cuman pengen aja tuh kadang kayak gak penting gak sih. Jadi kadang aku sering tahu dulu tuh beli barang terus kayak nyesel, kayak ih ngapain sih. Lapor mata ya. Iya bener, lapor mata gitu. Sering-sering. Apalagi kalau misalnya beli skincare tiba-tiba beli gak cocok. Ih ya sumpah kesel banget rasanya. Jadi mulai sekarang tuh aku mulai membatasi kayak nggak boleh, ini nggak penting, kayak kita pakai yang pasti-pasti aja gitu. Jadi kayak kalau mau mendapatkan sesuatu kita lihat dulu gitu. Tuh bagus, keren juga ya orang-orang ini. Kalau aku sih biasanya tanya dulu sama teman-teman, boleh nggak gue beli ini. Kenapa emang? Soalnya aku sebenarnya uang jajannya bebas, maksudnya kayak ya kan papa gue kan kayak nggak jadi aku apa emang disuruh ngatur duit sendiri kan. Karena itu jadinya kayak apa-apa pengen dibeli. Saya lihat apa ya, lihat sejadah gue beli. Tapi jujur pertama kali megang uang aku juga kayak gitu tau, kayak lihat kan? Apapun tuh pengen apa beli gitu kan. Iya. Emang harus bisa mengatur sih. Jadi sekarang tuh kalau kita misalnya jalan sama temen kayak gue beli ini enggak ya gitu. Iya sih bagus. Kadang temen juga masuk akal juga sarannya ya sebenernya. Tapi kalau temen nama Adel jangan pernah naik Adel. Beli aja kak, beli aja. Iya beli aja. Malah dia, ini bagus. Tapi yang ini low banget sih. Baju yang ini low banget. Iya. Kayak yang ini lebih bagus sih, terus harganya lebih mahal. Iya, lu tukang cuci gue tau. Baju-baju gue. Lagi-lagi. Aduh, racun ya, Adel. Racun banget. Nah, terus kalau misalnya kalian pasti jiwa dangdutnya keluar. Ya kita lagi ngandut. Apa dong? Apa tuh? Enggak, lanjut. Okay. Nah, biasanya kan kalian sering nih beli ya, apalagi tadi katanya Ola sering lapar mata kan aku juga gitu. Nah, kalian pernah enggak kayak udah beli terus ya udah dijual aja karena udah enggak kepake gitu? Iya, aku pernah sih. Apa tuh? Game itu loh. Oh iya, konsol. Iya, jadi tuh aku belinya tuh karena kayak wih deh keren. Terus lagi collab gue ya sama Pokemon. Iya, iya. Gue ngomong peekaboo apa sih. Sama Pokemon kan. Ya. Nih gue kalau jalan keren juga nih, diliatin orang-orang kan. Taunya pas udah beli, lagi latihan BNT, balik malam kagak kepake. Jadinya aku jual lagi. Untung laku ya. Iya sih, tapi kalau konsol gitu emang ini sih kalau misalnya belum jauh ya waktunya itu gampang. Iya benar banget. Biasanya barang-barang yang enggak jelas tuh yang kayak perintilan-perintilan di. Benar. Ya. Kalau Freya nih, Freya. Kalau aku biasanya aku kan punya banyak boneka kan di rumah. Terus tuh kadang dagang enggak. Yang gue dagang kan. Bonekanya, Bu. Terus tuh kayak karena aku udah mulai dewasa, wes. Itu tuh kayak bonekanya tuh dijarang-jarang dipakai gitu, terus mamaku suka sumbangin gitu loh ke orang-orang. Bagus nih. Kalau gue sel depan rumah. Boleh gaknya buat anaknya, sayang anak. Ya gue sayang sama anak gue, tapi gue gak ada duit gimana. Gila kali itu. Biasanya abang-abang ikan tau kayak gitu depan rumah gue. Misi boyo, misi. Coba, pelora apa nih pelora yang pernah lu jual? Gak pernah jual. Kayak ada aku ada dua ya, cewek cowok. Jadi kadang barang-barang aku yang misalnya ke cowok-cowokan tuh kadang aku kasih, misalnya baju ya, baju udah menumpuk. Terus yaudahlah kasih ke adek aku. Sama banget. Ke ayah lu? Adek! Gue dengernya ayah kan tiba-tiba. Terus ayah lu kalau kayak boneka-boneka diwarisin lah ke adek aku yang kecil. Enak ya, jadi turun-menurun gitu ya. Iya gitu. Cuman kesian adeknya sih kayak teman-temannya udah pakai baju yang Power Ranger, dia masih SpongeBob kan kesian. Upin Ipin. Gak gitu kan, barang-barang gue bagus semua. Oh, wede. Keren banget. Tapi itu bagus sih kalau misalnya emang kalau kita punya saudara, emang biasanya dikasih gitu ya. Prioritasnya. Kalau enggak punya ya kayak Ola tadi mending dijual aja sama aku kayak punya saudara. Punya. Oh, enggak punya. Punya, masih punya. Ya? Cuma yang beda genre aja. Oh, iya. Tadi tapi Freya kan cepat. Flora tuh keren banget, saking kerennya tuh gak kalah keren sama lagu yang selanjutnya nih. Iya, yeah. Keren banget. Ini yang gue bisa kali ini gue dipanggil ke TV. Bisi punya. Iya, karena lagu yang selanjutnya ini keren banget. Mending kita lanjut aja ke lagu yang berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yay. Yay. Wede, gimana nih? Seru gak?
Misteru. Tadi kami sudah membawakan 3 buah unit song. Tunggu. Gak apa-apa. Yang pertama ada Blue Rose, yang kedua ada Kinjirata Futari yang artinya dua orang terlarang. Dan ketiga ada... Amenodo Butsen yang artinya kebun binatang di saat hujan. Yeay! Yeay. Seru kan? Wow. Seru. Oke, sekarang kita bakal bacain tweet-tweet dari fans kita yang jago pantun nih. Gue yakin banget pantun nih. Ya gak sih? Oke, mari kita ke position. Kita baca dari... Ini garis oh ya position. Enggak usah garis pulang garis. Flora, masih lama ini. Siapa mau pulang? Tadi lu. Yuk, mari kita ya, pulang. Hashtag gadis-gadis remaja JKT48. Itu kan mantun semua tuh. Lihat kan emang iya. Halo. Kak Kuni. Makan malam enaknya makan perkedel. Cakep. Makanya cakep. Sama my darling. Cakep. Selamat malam tuh ke Dede yang makin cantik dan bikin aku pangling. Tapi itu buaya tahu, itu fans gue juga, fans Lulu juga, fans Flora yeah. juga. Tahu kok. Tahu. Sabar ya. Saya tahu. Sangat buaya nih. Boleh. Eh Zebra baca tuh ada yang ituin lu. Eh Zebra, eh Lulu maksudnya. Oh iya, ada dari Karifan. Oh my God, ya ampun Zebranya kebas sekali. Aku bawa pulang aja boleh. Boleh, silakan. Buy one get one loh. Zebranya kan Zebranya sayang Zebra. Buy one get one, get one nya. Ini Flora dari tadi, coba. Baca. Oke. Dari... Kavelina, weh. Ini binatangnya boleh dibawa pulang semua enggak sih? Harus lucu-lucu banget sih kalian. Semangat buat kalian semua yang tampil hari ini. Wey. Ayo, Marsha baca Marsha. Nih, Marsha. Dari Kak apa nih? Apa sih? Burung, Kak. Hah? Yang gini. Boren ya? Kak Boren. Boren. Iya, Kak Boren. Aku jadi bingung, malah pusing sendiri. Buaya di hatiku semakin tak terkendali. Jadi kali ini aku sudah putuskan cerita. Ya, makasih Kak. Ceritaku kali ini tentangmu at KD. Widi, fotonya boleh ditutup kali. Besok. Widi. Di foto, di foto begini, di backstage. Dia gak tau aja. Iya gak sih. Oke, tadi lu ada yang janggal nih, ada yang nge-tweet kayak gini. Nge-tweet apa ya? Apa tuh? Apa? Tuh. Dia nanya ya? Nge-tweet apa ya gitu. Itu Kak FRH1JKT. Heh. Nge-tweet apa ya? Allah. Kok nanya? Kotanya ada yang bahasa Indonesia lo. Profile picture-nya kayak tahu deh. Siapa? Kamira siapa ini? Kamira enggak sih? Oh, enggak tahu sih. Kayaknya Kamira deh. Oh, lo yang fotoin ya? Oh. Enggak tahu dia pakai kayak Kamira. Oke nih, Flo baca tuh Flo. Mana? Talu. Ini banyak banget yang tag gue, ada seneng banget. Selamat malam, Flora! Selamat malam! Flora pakai aksen dangdut lu, cepet. Gimana? Yang itu. Don't play please, bosku. Bukan gitu. Selamat malam semuanya. Don't play bosku. Malu nonton tau, Flo. Iya, lupa. Cepet, Flo. Ayo. Apa yang mana? Tuh. Kak Ciro no. Mana? Hah? Siapa? Aku. Oh, mau pantun nih buat Ola, WD. Jalan-jalan ke Manila. Cakep. Pulang-pulang makan mie sayang. Lo mau jebak gue kan ngomong-ngomong kayak gitu. Takut di briefing ya. Hari ini 2 show bareng Ola, WD. Semakin hari semakin sayang. Sayangin. Kalian juga harus nonton 2 show ya, agak. Ini dari Kak Abo. Gua gak mau pantun nanti kena amuk Ola, tapi ada satu fakta yang harus kalian tahu bahwa Ola so cute ya enggak? Iya dong. Aku mau baca. Sorry, di Flora. Si Flora mungkin. Si Flora tuh jadi binatang apa deh? Kasih tahu. Ini sapi kalau gak salah. Iya. Pas kurban ya, jadi guys, ini kan Flora sapi, nanti kalau misalnya kurban Flora gak ada, kalian jangan sedih ya. Iya. Gak ngasih tau lo, lo ada apa tuh ada. Padahal sapi sama onta, enakan onta. Emang iya? Gak sih, gak pernah makan. Oh iya, lo juga gak pernah. Onta, aku tuh onta. Oh iya, onta tuh. Okay. Ingat onta ya. Ingat ya, kucing Bintaro. Kucing Bintaro? Oh iya bener. Jauh banget. Emang. Sini. Ya, ada lagi gak nih? Siapa nih? Nih, dari kaki nih. Aduh, simpansenya gemesin banget jadi pengen karungin terus buang ke bengkel otomatis. Gue
kayak udah seneng gitu kan awal. Canda deh WKWK. Yang kali ini beneran Neng Flora gemesin banget, salam buat mama ya kata. Kak Keinan si calon mantu. Astagfirullah. Astagfirullah. Cewek nih ya kan. Jangan mikir-mikir dah. Udah gara-gara. Karena semuanya udah pantun dan kita udah baca banget tweetnya. Ini kita lanjut aja ke lagu yang berikutnya. Del, kasih tau Del. Apaan? Mari lagi. Mari kita. Undang. Mari semuanya kita lanjut. Lagu yang berikutnya. Lanjut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, tadi kita sudah membawakan 4 lagu. Iya. Yang pertama ada Ushidara Naratsu, Musim Panas yang kacau. Yang kedua ada Don't Disturb, dan yang ketiga ada Virgin Love, dan yang terakhir ada Hizuke Henkosen, garis pergantian ya, hari cinta. Gimana? Seru. Wow, seru banget. Ya. Yes. Kita mau ngapain nih sekarang? Ayo ngapain, kita ayo. Ngapain nih? Main game aja enggak sih? Mau enggak? Mau. Jadi game kali ini itu adalah tebak kata. Tapi bukan sembarang tebak kata. Biasanya tebak kata kayak kita kasih clue-nya aja kan. Iya. Yes. BGM. Nah, abis itu kita tebak katanya itu, jadi ntar kata-katanya udah ada nih. Sebenarnya udah ada nih nanti kata-katanya. Tapi cuman setengah doang ya. Setengah aja ditutupin atasnya atau bawahnya. Jadi kayak kita harus tebak-tebak nih apa ini. Huruf gitu. Apa gitu ya. Boleh. Seru kan? Oke, yeah. Kita langsung aja mulai dari kata yang pertama. Ini kayak gini nih. Astagfirullahaladzim. Ini langsung ke... Aku. Keramik. Keramik ya. Maaf, sumpah gak denger. Gak apa-apa. Jawab. Tapi berarti kita berdua setengah-setengah kan? Wow. Keramik. Orang-orang pinter ya. Gue kayak bingung gitu tadi. Kan anggapnya cepet ya. Iya, bagus. Keren. Keramik. Oke, balik lanjut. Gak apa-apa kepikiran sih tadi, gak kepikiran, sumpah. Astaga. Sosial. Ini kata Nikit dong. Wow. Jawabnya apa? Jojiel. Mirip sih. S kan bawahnya kayak agak gitu ya. Terus tadi gak kelihatan tuh. Kayak J gitu. Ya, susah banget ya. Susah. Oke, ada lagi gak? Apa tuh? Keranjang, Flora. Wow. Aku tadi gak kepikiran keranjang loh. Iya, aku pikirnya klakson. Sama. Gue mikir belakangnya, oh apaan ya? Iya. Apaan gitu. Kangen aku kelelawar malahan. Kelelawar. Lu paling freak. Cewek kakak jelas. Emang Flora aja. Susah banget. Lanjut. Makin naik ya. Astagfirullah. Makin naik. Belakang. Belerang. Enggak belakang. Kira bener aku. Belakang. Belakang tuh. Oh, belakang. Belakang ya. Aduh. Siapa yang jawab tadi belakang? Indah. Indah. Gue ngotot banget lagi. Belalang. Ternyata dia. Tiba-tiba belerang juga. Belerang. Siapa tuh tadi jawab belerang? No, ada yang kan. Emang hidup lu panas banget ya sambil belerang di bawah-bawah ya. Oke. Ada lagi gak nih? Makin naik ya. Samping ya? Enggak, sarang heo. Samping. Apa? Samping. Samping. Indahnya ya? Indah. Keren banget Bu Guru, indah keren banget. Ditanyakin lagi juga bisa. Wow. Ayo, jote. Tunjukkan garis bawahnya dong, bisa. Tapi harus Indah yang jawab ya, kita gak boleh. Bebek. Gimana sih? Katanya bisa. Beban. Sekarang Marsha yang jawab. Marsha jawab, yuk bisa yuk.
bisa. Iya, bisa. Lu jawab beban kenapa itu? Lu udah terlalu beban. Kepikiran. Kepikiran gitu ya. Yuk bisa yuk Jote. Yuk bisa yuk kalau lebih susah lagi dong Jote. Ini Marsha yang jawab ya? Iya. Kalau dari tadi cuma cincinnya pengen banget. Yang panjang gue jawab Marsha. Kambing. 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 Bisa apa gitu jawab dua sekarang. Kenapa kambing gak ada di Ameno ya? Padahal kan bagus ya. Oh iya. Ya gue tanya aja di kebun binatang ada gak tuh. Oh, iya. Ada ya kambing gunung. Kambing. Oh iya. Susah. Cukup logik. Gak bisa ya. Coba yo, Flora kali lagi. Ya jawab Flora nih, dari nih. Tadi. Flora jawab Flora. Flora berang, aja. Berang. Bukan. Bertahan. Bermain. Bertapa aja hidup lo. Bermain gak sih? Bermain ya. Wede. Ada enggak tahu gue bertahan. Ya lu bertahan kok. Emang Del, di masa pandemi ini kita emang harus bertahan. Tapi ini bermain sekali enggak apa-apa. Emang. Bahkan tadi ada yang jawab bertapa. Lagilah hanya mau bertapa aja. Bertapa. Jangan bertapa. Udah deh, Flora. Ya, sip banget. Nanti gue undang Nasar deh kesini. Hei! Gimana aku ketemu loh. Kamu fansnya ya? Iya, aku fansnya. Oke, lanjut. Salam. Apa sih? Keong. Masih panjang. Keong renang. Panjang. Kreok. Apa sih? Meleot. Kerang. Nah, itu salah. Apaan? Rompi. Makin hari makin miring otak. Korea, enggak. Pokoknya belakangnya Age, belakangnya Age. Itu apa sih bulat itu? Aduh, gitu. Ini kayak lomang untuk apa gitu. Orang. Oh, enggak sih. Orang depannya Kak soalnya. Korang. Koran. Kak. Koran. Kora, bukan. Kolam. Kolong. Kolong kaling. Kolong. Enggak bukan. Kolong. Itu pokoknya tengah-tengahnya Kak. Bisa E juga tahu. Ini R, bukan. Bisa L ini juga enggak sih? Ini R enggak sih? Ini kokas, R. Kokas. Ini A. Moras. Gunang. Ada yang bilang kulkas. Kulkas. Iya sih bisa jadi. Oh, bisa jadi. Kulkas. Aja bantuin kita. Keren ya, keren. Ada yang bantuin ya, guys. Tolong ya bantuin biar kelihatan pinter. Oh, udah. Ya, udah. Ya, udah selesai. Ya. Apa-apa mungkin itu susah ya. Jadi sampai kita minta bantuan. Iya, betul. Langsung ya diginiin. Ya, gue enggak ada lagi kata-kata nih. Oh, udah juga. Oke, langsung aja kali ya kita panggil teman-teman. Teman-teman. Iya. Apa lu lihat-lihat? Iya. Ih, cakep. Pada bersorak-bersorak ya, rame ya. Yoi. Yeay, oke. Okay. Yeah. Kita mau NGPN, SKRG. Gak tau. APY. KTMWE. Main gak sih guys? Iya, kita juga mau main games. Gamesnya sama kayak yang tadi ya. Jadi nanti atas atau bawahnya akan ditutup. Kita harus sebak itu kata apa. Bener gak main games itu? Bener, iya. Betul. Nanti aku ikut main juga. Hai. Enggak nyontek aku. Yuk kak, let's go. Kita mulai. Let's go. Wow. Tebak kata. Hah? Mana? Freya juga. Demi Allah. Remaja. Remaja. Itu udah ada tuh di bawahnya tuh. Itu remaja. Iya, bawahnya. Aduh gimana sih? Kurang lagi. Remaja. Benar. Ah, gampang. Udah dikasih kunci jawaban. Gampang ya. Next, Kak. Ini gampang. Gadis. Bukan. Ya, apaan nih? Apaan tuh? Dikit banget. Dikit banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. U, W, W. Itu S tau? S. Ini N gak sih? S tau? Di depannya S gak sih? Sebelahnya N, I gak sih? Senang. N, I. Senang gak sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan. Salah ya, senang. Kok bukan? Senang ya? S. Bukan deh. Session. Iya benar 7. S. Ya nyerah. Surat. Kok udah nyerah aja sih? Somain. Sering gak sih? Iya, itu kayaknya N. Sering. Enggak, bukan. Itu N tau. Ini apa sih? Iya, ini N nih.
enggak. Ini kan N. Ini apa nih? Itu N. Guys, donat. Guys, Sony, Sona. Guys, ini N nih. Iya, N. Lama nih. Lama nih aku udah tahu hasilnya. Guys. Iya. Ini N. Iya. Soang kayaknya. Soang. Belakangnya ang enggak sih? Tadi ada yang benar. Tadi ada yang benar. Sering. Santung. Santong. Genting. Sering. Santong. Gunting. Oh, gunting. Kok mana jago gini? Tahu sih. Kalau gampang aja. Wow, keren banget. Mantap. Oh, iya, terus kita mau gunting. Tadi dari sono. Next kakak. Mama itu. Men. Mention. Men. Menanti. Hati ini. Menanti. Mendoan. Apa? Menulis. Yeay. Masya selalu benar. Keren banget. Halo. Keren banget. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Keren banget sih. Baca pikiran. Ah ya Allah. Baca pikiran Om Jote. Iya, keren banget. Iya. Next. Apa lagi? Iya, kasihan banget sendiri ya. Bumi dong, bumi. Nih gampang nih. Coba. Lagi next time. Nih gampang. Sayang. Indonesia. Gelanggang. Sanggul. Sanggar. Bener-bener. Bukan. Nih N2. Belakangnya N2. Senggang. Senggang. Mungkin itu A. Senggang. Ini. Guys. Nih. Tau kan, benar. Aku tahu. Shani. Saya suka. Songong. Apa? Shani. Gangguan. Bukan. Ada awo coret lagi gak? Iya, gangguan loh ya, benar. Iya. Keren banget. Oh, Shani bisa sih. Kok di sini jawabannya tanggung? Shani tuh diam-diam tuh sambil mikir gitu loh. Kok kita bisa jawab-jawab aja? Beda nih, ini. Bener apa salah? S1 bersalitas. Shani orang dalam nih. Iya. Ini gak dipakai lagi ya. Kalau boleh tahu nih. Beda ya bun? Iya, lagi kak! Ya lagi! Tararerong. Iya, no! Tatanan! Bukan, gue yakin bukan. Tanaman! Tatanan kak, tatanan? Tatanan! Apa? Tanaman, tatanan. Tatanan itu api! Pertama kali dengar! Tatanan itu api tapi? Tatanan lalu lintas. Aku baru pertama kali denger seumur hidup. Yuki, tatanan. Tatanan apa sih? Aku tahu tanaman. Ini apa nih? Sering! Bukan. Asal ngomong. Serong. Gak ada N lain, gak ada N. Serutan. Iya itu bet. Salah. Gak. Sergio Ramos. Sergio. Bener-bener pasti gue udah. Ini lama kelamaan hilang sih. Emang konsepnya gitu. Nanti kosong ya. Lama-lama pakai batin. Lagi seru banget. Kades. Itulah kelapa ya. Desa. lanjut. Ada lagi gak? Lanjut. Hah? Mang sedih. Enggak. Sani. Mang Udi. Iya benar. Wow. Ini baru ini. Aku MC. Seru banget main kayak gini. Seru banget. Seru kan? Cuma lihat itu doang udah. Mengemudi. Lagi gak guna juga. Beda lagi. Lanjut boleh lanjut. Rasesia. Remesa. Remaja. Bukan.
Re. Ke. Remah. Ke. Kemeja. 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 Bener tuh kemeja tuh. Bangga aku. Kemeja. Ya aku pintar. Ya. Menonton. Aku apa? Morning. Monitor. 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 Mohon maaf. Mohon maaf. Hah? Apa? Monitor. Kira mohon maaf. Kira mohon maaf. Nge-lag dulu guys. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Ini benar guys cari jawabannya. Aduh, precang. Lagi. Udah kali. Boleh dibalikin dulu kali. Oh iya, lupa saya. Ada lagi ini. Tuh terakhir apa? Oh, terakhir guys. Kades. 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 Udah kali. Bukan. Radel. Kadel. Radel. 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 Kadel. 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 Kebal. Kebal. Radel. Radel. Kade. Kade. Ruda. Kabel. 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 Oh iya, kabel. Rebel. Rebel. Wow. Wede. Mantap. Keren jadi deh, kita tebak tebakannya nih. Seru ya, kayak lagi di festival. Iya, bener banget. Kok tahu sih? Parah ya. Bisa baca pikiran saya kan. Festival banget. Kayak festival banget ya. Ngomong-ngomong soal festival, kayak cinta bertepuk sebelah tangan itu sakit ya sis. Lu sering kan kayak gitu? Gak usah gitu loh. Cinta lu semuanya di sini juga gitu. Iya. Canda, soalnya mas. Melihat orang yang kita suka bersama orang yang lain, no berduaan, di festival pasti rasanya gak enak banget kan? Tapi bagaikan kembang api pada malam ini, kamulah cahayaku. Maka... Wow. Oke. Okay. Okay. Tadi kami sudah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Yakusokuyo yang artinya janji ya. Dan yang kedua ada Korogaru Ishininare yang artinya jadilah batu yang berputar. Gimana seru gak? Seru! Wow, seru. Oke, kalau seru banget, aku mau main permainan ya, tapi tunggu sebentar. Oke. Oke. Main apa? Sambil posisi, guys. Iya, boleh. Sambil boleh, menunggu. Sambil posisi. Main apa ya? Makan aja lu. Apa ini? Oke. Oke. Ini mainannya sendiri-sendiri ya, nggak per kelompok. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Nah, jadi kayak emang kalian harus berjuang untuk diri kalian. Wis. Wede deh. Jadi kita akan bermain ABC 5 dasar. Ada yang tahu enggak? Enggak tahu. Enggak tahu, Ning. Hah? Enggak tahu. Serius, serius. Kan tadi pada bilang enggak, jadi aku ikutan. Oke, okay. Benar enggak tahu. Enggak boleh ikut-ikutan. Yaudah biar aja. Ya emang kenapa sih Lulu? Enggak apa-apa. Lulu. Ya kan Lulu kayak. Ya deh Lulu masih jago. Lulu masih jago. Iya deh. Dan gitu. Joget dulu dong. Enggak deh. Ayo lu. Oke, oke. Langsung ya. Iya. Jadi ini peraturannya kalian tinggal bilang apa sih gituin tangan kalian tapi satu aja gitu biar enggak kebanyakan, oke? Oke. Yang pertama enggak, kita ABC 5 dasar dulu ya. Baru aku kasih tahu. Oke. 1 2 3. ABC 5 dasar. Apa sih? Apa sih lu? Mending lu turunin tangan aja dah. Tuh. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T huruf belum ditentuin. Nah, T-nya itu adalah T. Sebutkan nama daerah Timur Leste. Oke deh udah. Tangerang. Tangerang. Tanggamus. Tangerang. 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 Iya enggak sih? Ayo Marsha, apa? Timur Kalimantan. Tadi Tangerang udah disebut. Tarakan. Yeay. Tanah ya. Jawa. Timur-timur. Timur-timur. Dia udah gak Indonesia lagi. Timur-timur. Emang ada? Ada dong Marsha. Kalanya. Timnas. Bisa kepikiran. Timnas. Timnas. Ayo. Ayo, pindah. Tiga. Toleransi. Tambun. Toleransi. Tambung. Gak tahu deh ah. Skip. Tahu. Skip. Ya, masa di Indonesia? Di Indonesia apa boleh? Di daerah mana aja udah? Di Timur Leste. Di Jepang ada. Tokyo. Oh ya udah Marsha dulu Marsha. Kencengan gue. Taiwan. Woi, itu dulu Taiwan. Taiwan. Sumpah dia mulai jawab ke kalian gimana ini? Udah. Ada udah. Kalian lama. Udah lah, gagal ya. Satu orang jawab satu dong. Kan lu pada tahu
gue dua show, jadi mikirnya agak lama. Sama, sama. Iya deh. Oke deh, ayo deh. No excuse lah. Ayo kita lanjut. Ayo lanjut. No excuse lah. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M. Sebutkan nama jajanan dari M. Makanan. Mentega jajanan. Lu jajanan mentega. Gue tanya. Lu nyemilin mentega apa gimana nih? Flora mau milih mentega kayak gue kecil aja. Milar, milar. Apa? Udah milar gue sebenarnya. Coba gue jawab aja. Jangan mie lagi ya. Mie ayam. Makaroni. 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 Molen. Tadi gue udah kenapa gituin gue sih? Gue disuduti. Udah tadi. Ayo Indah, apa Indah? Mie ayam. Aku mie ayam tadi. Mantau. Iya, mantau. Mantau. Gue mantau lah ya. Aduh, tadi Ola sama Indah ya. Mie gomak deh, mie gomis. Astaga. Apa deh? Buah manggis. Oh iya, buah manggis. Iya, iya, boleh. Udah lah, ini gagal ya. Tadi Kak Jinan gak jawab-jawab. MC. Iya, Kak Jinan. Masa gue harus double job? Udah MC, main juga. Kalau bisa, kenapa tidak? Gak bisa sayangnya nih ya. Aduh. Lagi-lagi. Udah yuk, langsung yuk. ABC 5 dah. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J. Jerapah. Belum. Jambi. Ini gak sabar. Sebutkan. Sebutkan lagu JKT48. JKT48 Festival. JKT48 Festival. JKT Sanjo. Iya bener. JKT48. JKT1. Jangan tahu. Jangan tahu. Jangan tahu. Lulu yuk. Ola. Ini Ola. Juragan. Juragan bajai. Jerapah singa. Jester. Ya, betul. Ola yuk. Jerapah singa. J. Itu gue Jester. Jeka nomor hime. Udah jawab. Wee. Gimana nih Ola nih? Astaga. Jalan yang panjang. Udah, Fre. Jalan tol maksud lu jalan panjang. Junjo U19. Oke. Apa kok? Lagi ya. Itu lagu seru banget akademi gak sih? ABC 5 dasar. Satu tangan ya Fre ya. Kita kelamaan nih. A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N, O, P, Q. Ini ada pakai jari. Dari Q. R, ya sih? R. Tadi gua kayak gini pakai jari kaki. Satu. Sebutnya nama hewan. Ini apa kurban, namanya? Kurban. Hewan kurban, bener. Bener banget sumpah. Kuda. Pakai kol-kola. Kola. Main ABC 5 dasar, kalau gitu teman-teman kita kira-kira mau main apa ya? Langsung aja kita panggil teman-teman. Oh iya, lupa ngomong. Nah sekarang kita mau MC-nya. Kalian pernah gak sih merasakan pengalaman horor? Wah, benar banget tuh. Horor entah kenapa nih tiba-tiba gelap. Belum mulai ceritanya. Kita pas banget warna merah-merah. Iya. Jadi sekarang kalian bebas boleh ceritakan pengalaman horor kalian, mau itu real atau fiksi atau bohong atau nyata, terserah kalian yang penting cerita horor.
Iya, Mumu kayak udah siap banget. Enggak, Zi dulu deh kak. Zi, apa sih kok nunjuk-nunjuk? Dia aja udah 17 tahun soalnya. Zi banyak nih harusnya. Iya. Gak ada. Beneran. Ini kak, ini cerita asli. Terserah, iya. Mau terserah. Fiksi, mau... Terserah, terserah. Ayalan kamu, terserah. Ini asli, ini asli. Wih, ini. Tapi ntar didatengin gak sih? Enggak. Jangan manggil makanya. Ya, gak apa-apa ya. Tapi kayak aku udah pernah cerita ini deh guys, gak apa-apa ya. Jadi kan aku suatu hari, oh iya deh. Jadi ceritanya nih, rumah aku lagi dipasang kamera CCTV. Nah terus, tukang CCTV-nya itu kayak bisa melihat. Ya aku takut. Oke, dia bisa, dia bisa melihat gitu. Nah terus habis itu dia kan lagi masang CCTV. Terus tiba-tiba dia jatuh, gedubak gitu. Ditanya, siapa? Kamu kenapa? Siapa yang jatuh? Apa sih? Tukang. Tukang itunya. Tukang CCTV-nya jatuh dari lantai 2. Terus, jatuh tapi bukan mati gitu, enggak. Jadi jatuh karena kaget. Astaga, naga. Jatuh dari lantai 2. Iya, ditanya kenapa. Karena jadi tuh di rumah aku tuh belakangnya tuh rumah kosong gitu kan. Katanya dia liat ada kayak yang duduk pakai baju merah gitu, rambutnya panjang. Kita gak sih? Oh, kamu ya? Kita gak sih? Itu kamu ya? Kita tahu Zi, gila kita tahu dia. Terus gini-gini nanti. Iya, parah. Abang. Kalau kayak Shani mah, diajak ngomong. Fanny. Lanjut aja deh ke Siska. Siapa nih yang mau cerita lagi? Mute, mute. Mute yang muda-muda dulu, mute. Jadi, ceritanya. Ini serius apa bohongan nih? Saat kereta jam 12 malam, ada sosok perempuan baju merah. Wow. Diam. Jadi ada banyak, tetapi yang intinya ada 6. Ya. Kita ya. Enggak jadi deh, aku enggak mau ngarang. Ntar gue yang ada beneran lagi. Jadi waktu itu pas syuting Darah Shinai, Demi apa? Yes, ada dong Kak Siska. Sebenernya ini aku udah cerita di showroom sih. Jadi ini sebenernya baik sebenarnya ya. Oh, baik gak? Jadi waktu itu aku mau ngecas HP, aku bawa chargeran aku sama kabelnya. Terus aku pakai power bank. Berarti itu kepala chargerannya aku copot kan. Nah, terus aku taruh di dalam pouch yang aku buat sendiri pakai tangan aku. Yes. Terus abis itu pas aku balik ke aku gemeteran. Terus pas aku balik buat bersih-bersih dulu bentar, aku mau ngambil kepala chargerannya itu. Gak ada di pouch itu. Gak ada. Sama JKT suka ngadi-ngadi ya. Deh emang. Gak ada di pouch itu. Terus aku udah nyari-nyari kesana kesini udah balik ke tempat itu kamu mau lupa taruh gak sih? Ada, iya. Demi Allah. Aku udah ngambil dari tas aku. Terus jangan-jangan masih dicolokin. Enggak, aku tuh ngambil dari tas aku, Ci. Terus aku udah mikir, aduh nih chargeran mahal lagi harganya. Udah nih, mah adek kayaknya harus beli chargeran baru nih. Pas aku buka tas, ternyata chargerannya ada di situ. Itu kamu nyarinya gak benar. Itu dia lupa gak sih? Kamu kayaknya nyarinya kurang teliti. Enggak, aku bawa kak. Maksudnya tuh aku ingat ngelepas kepala chargerannya itu ke dalam pouch aku. Kamu kayak aku deh kayaknya. Enggak. Terus aku kayak langsung, thank you ya udah bantuin aku. Aku jadinya gak jadi beli deh gitu. Itu baik kak artinya. Baik dong. Itu tuh pasti manajer bilang, ini punya siapa nih geletakan. Mute, mute, mute. Oh itu punya mute. Istri kan tau punya mute. Tapi aku tuh hati mau dimarahin gitu loh. Karena kayak, naruh sembarangan. Kayak gitu ya udah tapi ternyata ada di tas aku tapi menurut aku itu aku benar-benar ngambil gitu loh aku bawa ke atas buat tuh ke tempat syutingnya udah deh. Makasih ya berarti ya makasih ya makasih dulu dong makasih arigato Belandanya apa ya ah jangan ya. Cishani Cishani nah Cishani nih coba Shan kamu juga coba enggak bukan oh aku inget bukan horor sih tapi kayak agak aneh aja. Ingat gak sih kayak yang waktu itu Gracia lagi di tempat aku kan. Terus yang kita lihat foto wisuda. Oh iya ya, benar. Jadi ceritanya gini kan dari kampus itu dikirimin foto wisuda kan. Terus habis itu kebetulan Gracia lagi di tempat aku menginap ya atau apa Ge? Enggak. Lagi berkunjung. Iya, terus habis itu aku nunjukin ke Gracia kan Ge, lihat deh ini foto aku udah dateng gitu kan. Terus akhirnya kita lihat, foto kita lihat benar-benar kayak benar-benar satu hilang. Iya Ge?
Maksudnya jadi orangnya. Enggak, jadi ada tiga ya? Foto nih. Ada berapa ya? Tiga ya? Ada tiga, iya. Foto wisuda kamu tuh, ada yang foto wisuda kamu sendiri yang kocak itu. Sama ada yang lagi kamu lagi diiniin sama dosen kamu. Terus ada lagi satu lagi yang apa gitu, aku lupa. Terus aku lagi lihat fotonya, terus aku balikin ke kamu kan. Terus habis itu, iya, terus kamu belum lihat foto yang itu yang kamu sendiri. Terus kamu nyari kan, di mana ya? Gek, mana foto aku yang ini? Soalnya dia terakhir pegang. Iya, tapi aku ingetnya aku tuh dibalikin ke tangannya Cishani, benar-benar ke tangan dia. Gitu. Tapi gak ada, fotonya kayak cuma dua, terus kayak kita udah berdiri-berdiri tau. Udah cari-cari semua, mana sofa, kita udah masuk itu. Terus di kolong juga gak ada. Suka kan sama ada. Foto Cishani. Bener-bener gak ada di kolong. Iya, ada. Terus abis itu kita showroom dulu gak sih waktu itu kayaknya? Lupa. Gak tau kita ngapain dulu, abis itu gimana? Lupa. Suka gak sih jadi, dia sama foto Cici? Jadi tiba-tiba fotonya itu tiba-tiba hilang. Koko kamu yang nemuin. Iya, kok gak salah kakak. Diambil koko berarti Cici. Koko kamu nemuin katanya di bawah. Padahal di bawah itu tadi kita udah cari gak kita ada. Kita udah sampai kayak nunduk-nunduk tahu, kita udah ngeliatin ya kolong. Cuman gak ada, ya sudah. Duh. Mungkin dipinjem dulu ya, dia mau lihat foto wisuda. Jadi deg-degan ya bunda ya. Iya gitu. Tapi kalau misalkan emang ngomongin horor itu ya mirip-mirip sama masa remaja gitu ya. Iya. Masa remaja yang sangat horor. Gue gak ngerti bridgingnya apa lagi. Siapa horror suruh temanya horor? Masa remaja kita horor kan? Iya kan, masa remaja tuh horor. Kalau kita gak hati-hati, kalau kita salah langkah itu horor banget loh. Benar kan? Oke. Okay. Kita ngalahin dulu kali ya. Masa remaja itu adalah masa yang indah dan penuh intrik. Masa dimana kita belajar. Semuanya terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Ya, demikianlah pertunjukan Session Girls atau gadis-gadis remaja oleh JKT48 pada hari ini telah selesai. Menjadi seorang remaja itu kompleks ya, ada canda, tawa, tangis, dan banyak sekali pengalaman yang akan membuat kita menjadi manusia yang seutuhnya. Bagi kami, kalianlah masa remaja kami. Dan berapapun umur kalian, semoga kami bisa selalu menjadi keberadaan yang akan selalu membuat jiwa kalian muda. Maka dari itu semuanya mohon dukungannya selalu. Mohon dukungannya. Oke, kalau gitu sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Terima kasih semuanya. Kapuna, Pi. Makasih, guys. Makasih. Kapuna. Terima kasih semuanya. Makasih, arigato gozaimasu. Bye-bye, dadah semua. See you next time. Hati-hati pulangnya ya. Terima kasih atas kedatangannya. Jaga kesehatan. See you private talk. Bye-bye. Besok private talk. Jangan. Lusa maksudnya. Maaf ya. Besok gak? Dadah. Dadah. Bye-bye.